Kemudian di situ di dalam tabel itu hanya sampai pada isim zaman, makan dan masdar, masdar min. Karena apa? Karena fi'il yang lebih dari tiga huruf ini tidak mempunyai isim, isim alat. Keterangannya seperti itu. Jadi nanti jangan kok cuma sampai isim zaman, makan dan masdar min. Isim alatnya tidak. Sudah dibuka. Kita masuk pada kotak-kotak ini, kolom dari kolom dan baris itu. Pembagiannya sama seperti yang sudah kita bahas di isolasi mujaradnya, yaitu ada al-bina fi'il madhi fi'il mudhari. Kemudian untuk bina fa'ala atau wazan fa'ala, ini masdarnya ada 4. Jadi masdar itu nanti tidak cuma satu, ya, kadang lebih dari satu. Kemudian masuk yang ke 8 itu ada isim fa'il, 9 isim maf'ul, 10 fi'il amr, 11 fi'il nahi, yang ke-12 isim yaman, isim makan dan masdar min. Kemudian kita masuk pada bina yang pertama, yaitu bina sahih dengan wazannya fa'ala. Sekali lagi kita nanti tidak mengiklan lagi ya, karena ilah itu juga nanti sudah insya Allah sudah kita jelaskan dari yang sulasi mujarab. Jadi kita langsung baca selesai ganti bab ya, karena iklannya sudah hampir sama. Ada yang idgham, ada yang ilal, lukar apa, tukar harokat dan sebagainya sudah kita jelaskan pada yang sulasi mujaradnya. Nanti kalau kurang jelas bisa dibuka lagi atau ditanyakan. Masuk bina yang pertama itu bina sahih dengan wajan fa'ala. Nanti fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Ya. Kemudian masdarnya di situ ada 4. Yang pertama dengan wajan taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Ya. Kemudian isim fa'ilnya mufa'ilun, maf'ulnya mufa'alun, amrnya fa'il, nahinya la tufa'il. Ya. Kemudian isim zaman makan masdar min mufa'alun. Ya, jadi kita ulang fungsi wazan fa'ala yang pertama apa? Membuat takdiyah itu mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Fi'il yang tidak ada objek menjadi ada objeknya. Yang kedua menunjukkan makna apa? Banyak itu terus tidak jumlahnya saja, tapi nanti mungkin kegiatannya diulang-ulang atau kuantitasnya yang lebih dari ya dua, artinya banyak sama. Baik, kita masuk wajan fa'ala. Silakan yang dibaca bareng-bareng fa'ala, jadi hanya di tasdid ya. Ya, kita mulai wahid isna salasa fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan if'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Jadi untuk isim fa'il sama maf'ul cuma beda harokat. Kalau fa'il itu di kasrah, kalau maf'ul di fathah pada ain fi'ilnya, ya kan? Jadi kalau nanti bilang orang yang bertauhid muwahidun, ya. Kalau muwahadun itu maf'ulnya. Muwahid, ya, sering kan sama muwahid itu. Muwahid sama muwahad. Masuk contohnya
Farroha. Apa Farroha? Menggembirakan. Kalau dulu Farroha biasa gembira, Farihan gembira. Sekarang Farroha. Jadi menggembirakan. Silahkan. Wahid, Isnan, Selasa. Farroha Farrihu Tafrihan Tafrihatan Tafrohan Tifrohan Mufarrihun Mufarrohun Farrih La Ufarrih Mufarrohun. Jadi nanti ada beberapa bina yang cara membacanya tasrifannya itu sama dengan bina sofi, ya. Bina-bina yang sama dengan bina sofi yaitu ada yang pertama ada bina mudhaf, ya. Terus misal itu apa? Mu'tal misal. Kemudian ajwabnya itu sama dengan tasrifan bina sofi. Jadi nanti ada mudhaf, misal dan ajwab itu nanti sama dengan sofi. Ya, jadi dari contoh di situ faroha ke bawah itu kan sudah beda bina. Ini faroha mewakili bina sofi dan karoro mudhaf wahada misal dan hawala itu coba jadi sama. Nah, nanti ya silakan coba yang masuk contoh itu dahola. Ayo mas kasih lagi dahola. Dahola mudahil tad tadfi tad filan tad filatan ya tad holan ya tad tid holan ya mat untuk matmu mud jangan ditasjil mudah hilan mudah hilun ya. Oh, dah, dahil, dahil, lah tu dahil, mudah harut, kamoho, dahalun, ya, khobar, jadi khobar, khobar. Yukhabbiru takhbiran takhbiratan takhbaran takhbaran mukhabbirun mukhabbarun khabbir la tukhabbir mukhabbar. Ya, jadi nanti nomor 8 sama 12 sama. Ya, irit ya. Irit hafal oke kan? Ya, sama loh. Ya, 9 sama 9 itu beda harokat. 8 sama 12 plek. Tapi kalau 9 itu cuma hurufnya sama, harokatnya ain fi'il di fathah. Oh, 9 sama 8-nya yang beda. 9 sama 12. Nah, jadi yang 8 itu yang di kasroh ain fi'ilnya. Yang 9 12 sama. Qata'a. Qata'a. Yuqatti'u. Taqa. Tingan. Ya. Taqa nila taqa nila. Taktilatan taktiatan taktiatan taktingan tak
toan tongan 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 muk tingun mukot 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 tingun mukot tongun koti koti la tu koti mukot tongun Jadi itu yang makna terakhirnya adalah makna tanya, ya kan? Kalau kotoa memotong, kalau kotoa memotong-motong atau boleh dengan bahasa lain mencah, mencah. Ya, bin masuk bina mudoa sama ya. Karoro, ya mas, karoro. Yukariru takriron takrirona takroron cikroron mukarrirun kaf mukar mukarrirun mukarrorun karir la tu karir mukarrorun ini kalau ada karir apa ulangi ulangi karir ulangi bukan wanita karir kalau wanita karir berarti wanita yang mengulangi gitu mat dada mat dada Jumat Jidu itu barokahnya di bawah Ambia terus Mas Dari sampai Mas Dari nomor 4 terus nomor 4 Tam Jidan tamdi datan jadi taknya itu sama tamdi datan Fa'ain lam itu mat madid apa madad kok madad madid madid iya madid madid la bingung ya. Jadi untuk wazan itu antum perhatikan huruf aslinya fa ain lamnya itu ya. Fa ain lamnya itu sebagai patokan yang bisa berubah. Adapun nanti kalau tambahan-tambahan seperti tadi tafrihatan ya sendiri ya, tafmilatan itu yang tambah cuma ta sama ta belakang, ta maftuhah sama ta Marbuto. Jadi yang tambahan itu sama. Semua tambah dua itu. Yang berubah itu huruf aslinya yaitu fa, ain dan lamnya. Harokatnya gimana? Sama. Ya kan? Contoh yang tadi apa? Karoro, antum lihat karoro. Itu kan banyak fa, ala. Cuma diganti karoro. Nah. Kemudian yukariru
karoro yukariru. Kemudian takriron, nah, yaknya kan sama, sama ada semua. Taknya juga takriron. Kemudian takrirotan, takroron, itu alifnya sama, enggak berubah. Takroron, kemudian tikroron, mukarrirun, mukarrorun, karir. Nah, untuk isim fi'il amrnya hurufnya sama, cuma belakang di sukun. Dari karoron jadi karir. Karir. Karena fi'il amr itu apa? Jazm. Kemudian la tukarir, la tukarir. Dan mukarrar, mukarrar, mukarrarun. Ya, jadi perhatikan fa, ain dan lamnya. Itu yang bisa berubah karena fa, ain, lam itu sebagai wazan atau rumusnya. Adapun yang huruf tambahan-tambahan itu semua sama tambahannya, tidak beda. Seperti tadi dalam fi'il nahi itu tambahnya la kan? La nahi ya semua pakai la. Tadi ulangi soalnya, Pak. Yang mana? Kasro diatas di bawah tasdid. Oh, kalau harokat ada tasdid kemudian di bawahnya ada strip, itu maknanya kasro. Kalau di atas tajwid maknanya fathah. Soalnya yang komputer nulisnya itu enggak tahu. Memang kalau di dulu juga sudah dapat gitu ya. Tapi kalau di Quran ya enggak. Kalau di Quran enggak. Kayaknya itu ya. Ini cuma di kita kalau di Al-Quran kita enggak, tapi kalau di bahasa Arab ya. Jadi mungkin kalau yang belum terbiasa ya salah baca. Ya, jadi itu ya, nanti kalau ada huruf tasdid bawahnya strip itu kas kasro. Tapi nanti kalau strip dulu baru tasdid bawahnya itu fathah. Ya. Kalau itu mah mudah ya. Kalau yang tasdid apa wadah di atas tasdid itu umum. Yang kasro ini yang belum umum. Sampai kolala ya. Mas di kolala kolala you call you taklilan 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 ya taklaran tak taklaran hurufnya ganti paknya ganti kof. Ya, iklan. Mukolirun. Ya. Mukolarun. Ya. Kolin. Ya, kolin. Latu kolin. Mukolarun. Ya. Kalau antum bilang mana kolin? Kolin apa kolin? Kalau tanya loh, mana Khalil di rumah apa enggak? Apa mana mana Khalil apa Khalil? Kan mirip-mirip toh kalau dibacanya. Atau mau tanya, Pak mana Khalil apa mana Khalil? Ya nama orang gitu. Nama orang Khalil. Khalil, ya kan? Kalau tanya Pak mana Khalil? Jadi begitu. Ya, kemudian kembali ke Mas Kapandi, Hofafa. Hofafa, yukhofifu. Ya. Tahfifan. Ya. Tahfifatan. Ya. Tahfafan. Ya. Tifafan ya, tifafan mahmu mu mu khaf tifafan ah
Mufidun. Bina mudoa, ya masih sama dengan bina sampingnya. Kan bina misal juga sama. Nah ini sering nih. Wah ada, yuk ajari. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Tauhidatan. Ya. Tauhada. Tiuhada. Tiuhada. Enggak enak emang. Wahidun. Wahadun. Wahid. Latu wahid wahadu. Ya, ini kata apa ya, Sri ya? Wahada. Jadi kata tauhid itu bentuk madzhab dari wahada. Kalau kemarin ikut kolom mufid itu kan gitu disebutkan makna tauhid secara lugah berasal dari masdar wahada yuwahidu. Nanti muncul tauhid, tauhidan atau tauhidun. Lagi untuk baca nasab di sini tafilan itu cuma untuk memudahkan untuk menghafal saja, bukan terus nanti bacanya tafilan terus. Tergantung nanti kalau masuk jumlah posisinya apa, kan ada marfu'at, mansubat atau mat majrurat. Nah, tiga itu bacanya nanti bisa baca tauhidun, tauhidan atau tauhidin. Pesannya nggak lupa. Iya toh kan masa itu isi, jadi kan tiga bentuk itu mau tauhidun, tauhidan, tauhidin. Ya emang gitu kok. Ya kebetulan aja masa itu sering dipakai nama orang, gitu kan, si Pak Nasir, Pak Nasrun, gitu kan, Hamdun, Hamdan, gitu kan, nama. Apalagi Mansur atau ya tadi Pak Nasrun tadi gitu kan. Seperti itu. Masdar kadang sing fa'il atau maf'ulnya yang dipakai nama orang. Enggak. Sorry tadi. Jadi Hamid itu fa'ilnya, kemudian masdarnya Hamdun atau Hamdan. Dan Pak maf'ulnya Mahmud, ya kan? Mahmudun kan nama orang. Kemudian Wakala. Ayo, Wakala. Wakala diwakilu tak tahu kilan apa tahu kilan tahu kilatan ya tahu kalan ya tiu kalan Mu'akkalun. Mu'akkilun. Mu'akkilun. Mu'akkalun. Wakil. Wakil. La tuwakil. Ya. Mu'akkalun. Nah, jadi wakil itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Wakil juga kan. Wakil. Artinya wakililah. Gitu, kalau bilang wakil. Mengganti. Gantilah. Wakillah. Wakililah. Sekarang bina misal dengan ya. Ya coba yassaro. Ya Mas Mato. Yassaro. Yassaro. Yu yassiru. Ya isi. Ajarnya tetap taknya jangan dibuang. Taisiron. Taisiron. Taisirotan. Isirotan, bukan tak isirotan ya. Taisaron, ya. Tisaron, ya. Muyasarun, muyasirun, ya. Muyasarun, ya. Muyasar, yasir, ya. Yasir, mudahkanlah. La tu yasir. Muyassarun. Ya, sering dengar kan kita Pak Mu. Muyassar. Jadi mu
dan muyasar itu. Sekarang warosa ini kemarin mas dibahasin ya, untuk bahas warosa kemarin kuda urus ya di warosa. Nah ini anda dari istilah-istilah ini waroe ya, warosa yo. Taurisa. Taurisa. Taurasa. 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 Jangan dibaca ra. Taurasa. 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 Tiu. Tiu. Tinggal antum itu nanti biasa mengucapkan, nanti akan sering apa ya sudah ketemu di kata-kata yang sudah masuk di apa namanya kitab-kitab itu. Nah di sini kan bentuk-bentuknya masih bentuk apa per individu kalimat gitu ya, jadi seringlah sudah kita dapatkan seperti tadi terutama tauhid gitu kan, masuk sudah sering kita bahas. Kalau masalah-masalah kita mesti ketemunya tauhid gitu kan. Kalau misalnya qotoah, qofafa itu yang sering muncul, tahfifan itu sering muncul, tahfifun itu sering muncul. Yang bentuk apa mas, masdarnya. Banyak kan bentuk masdar yang muncul. Seperti yasaro, nah itu sering ketemu kan yasar, yasir, yasir gitu kan sering. Nah, artinya sudah bentuk dalam praktek yang terdapat di dalam kitab. Nah, asalnya seperti ini. Ya, selesai bina misal kita masuk bina ajbar. Ya, masih sama. Khawwala. Ayo, Mas Ri. Khawwala. Muhaw muhawilun ya yeah. Muhawwalun ha hawil hawil latu tuha 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 latu hawil muhawwalun ya yeah. Mas tadi zawaro zawaro Zawiru Tazwi 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 Tazwiro 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 Tan Taz Tazwaron Z Now Z This This Waron Terus Muzawirun 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 Muzawarun Zawir Latu Zawir Muzawarun Jawa, nah ini Jawa Zah
Jawaza Yujawizu Taujizan. Taujizan. Tajwizan. Tajwizan. Tajwizatan. Tajwazan. Tajwazan. Mujawizun. Mujawazun. Jawiz. La tu jawiz. Mujawaz. Mujawazun. Tawala. Tawala. Yo tawil. Tawilan. Tawilan. Tawilatan. Tawalan. Tawalan. Tawilun. Tawalun. Tawil la tu tawil mutawalun. Ya. Itu ya. Jadi untuk bina jawab selesai, masuk pada bina nakis, di mana bina nakis lafid mafruq dan lafid makrut ini binanya nanti mengikuti rumus apa? Bina mutal akhir, yaitu fi'il yang huruf lam fi'ilnya huruf muqtal. Berarti apa? Ya nakis, lafid mafruq dan lafid makrun, itu semua bina muqtal akhir. Karena ketiganya apa? Sama, di akhirnya pakai huruf ilah. Nah, di sini macam ini mana menerima pakai yang tak mar itu yaitu taf ilah. Contoh itu kata zakka. Apa zakka? Zakka mem su ci kan atau membersihkan. Jadi zakka yuzaki tazkiyatan, gitu kan? Jadi ngantuk dengar tazkiyah nufus, pembersihan jiwa. Ya kan, jadi itu prakteknya di kitab tazkiyatan. Ini dari kata zakka yuzaki tazkiyatan. Kemudian yang membersihkan muzakkin. Jadi kalau orang zakat berarti namanya muzakkin, itu yang mahyar yakat. Kalau yang diyakati muzakka. Bukan muzakka, muzakka. Apa bedanya muzakkin dengan muzakka ini? Ayo. Pelaku, tapi dari segi binanya apa? Muzakkin. Ada empat, antum sama muzakka. Antum pilih empat, A, B, C, D. Masih ingat? Isim ditinjau dari binanya. Ada maksud, mangkus, mangkus, sohki, gitu kan? Nah, sekarang yang muzakkin? Sohki. Sohki? Alu mutal akhir, sohki. Dibuang apa ya? Ya. Ya. Berarti apa itu muzakkin? Sip. Aku bilang qadhi. Berarti qadhi. Ya kan? Mangkus. Ya mangkus. Kalau yang muzakka? Maksud. Maksud. Itu bedanya. Jangan dalam baca. Karena apa? Berkaitan dengan alif. La. Ina sebelumnya berharokat maka itu zakat. Jadi nanti jangan muzakkan. Zaki, zaki fi'il amr, ikan? Iya enggak? Ya, itu fi'il amr tanda wazannya fa'il sukun. Nah, sekarang zaki sukunnya dengan apa? Lagi baca ulang nahu. Zaki. Namanya Zaki. Itu pesan lagi ya? Ya. Ini
Itu bunyinya gitu kok. Ya enggak hidup-hidup. Apa yaki nasab kok nasab. Jazab dengan apa? Ya, membuang huruf nun apa ilat? Zaki itu jazm, jangan antum bilang Zaki eropnya apa? Kasroh, majrur enggak ada. Masalahnya fi'il, gitu kan? Ada apa fi'il eropnya majrur? Enggak ada. Itu eropnya apa? Marfu, majrur, jazm. Nah, kalau Zaki fi'il amr ini jazm, caranya itu dengan membuang huruf Zaki berarti mananya apa? Suci kata. La tu zaki muzakka. Sama ya. Paham ini ya? Jadi nanti dari bina nakes sampai lafir makrun itu sama. Perhatikan ya. Zaka, yuzaki, tazkiyatan, zaki, muzakka, zaki lah, zaki, muzakka. Sekarang masuk nakes yang pertama, Robbi. Ya ini nanti juga ketemu terus sering. Robbi, Robba, Robba. Iya mas, mantap. Robba, Robba, iu Robbi. Tar iya pendidikan biara terus murabbin ya murabbin murabba murabba robbi robbi la tu robbi ya murabban murabba murabba murabbin orang bilang murabbi gitu ya salah benar kalau murabbi Robi atau Murabbin ya ini orang seneng bilang Murabbi itu pakai kayak abnya atau kafnya Murabbi Murabbi muta Robi mereka iya yang saya bertanya kan kok ada seperti abnya Murabbi gitu kan ada kayak abnya yang sukun ya lepas dari situ ya sholat Mas Fajar, sholat. Sholat. Fajar, sholat. Ya. Sholat yusilu. Hah? Sholat yusilu. Yusilu. Sholat yu. Yusilu. Nah, berarti kan wajahnya. Mutal lagi. Yusol. Nah, kok yusol? Sholat yusol. Yusoli. Tas tasli ya tasriya tan tasriya tan ya terus enggak ada strip-strip mak satu terus masuk isim fa'il taslan ya kalau taslan isim fa'il kolom 8 mu sholat nah kamu sindu mu so kamu sholat mu zakin mu so mu sholat masuk mu tak akhir nih mas ya terus makulnya musol ya ini ya, musola sol kok sola soli 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 musol musol musola
musola itu maknanya dua atau empat. Ya kan? Yang pertama musola isimah maf'ul. Yang ketiga dua tiga empat musola zaman makan masdar min. Kan ada ya musola. Terus nako. Nako. Ya. Yunati. Ya. Tangkiatan. Ya, tangkiatan. Munako. Munakin. Munakin. Ya. Munako. Munako. Napi. Ya, napi. Ratu napi. Munak. Munako. Ya. Ya mas, nanti sama. Sama. Yusami. Bukan orang ya. Bukan Yusami, namanya Yusama. Terus. Ya lupa. Itu tasmiyatan. Ya, tasmiyatan. Musam. Musamin. Nah, musamin. Musama. Musama. Sami. Ya, sami. La tu sami. Musama. Ya, ini yang aku baca kemarin di malam Rabu. Ini kan. Ingat. Ingat ya, Mas. Enggak usah enggak ingat saya, cuma sih kan anu yang baca saya. Sama Allahu nafsahu, gitu kan? Itu dari ini masih bisa ingat ya ya sama yang rang maso lafif mafruk maaf ya mafruk waso waso yuwasi tausi tausiyata ya tausia wasin waso wasi la tuwasi muwaso muwaso sekarang wasa wasa wasi tau siatan ya hampir mirip bunyinya ya antum perhatikan muwasin muwasa wasi la tuwasi muwasa ya muwasa ya wafa wafa yuwafi taufiyatan muwafi muwafa wafi la tuwafi muwafa. Ya. Wala. Wala. Wali. Tauli. Tauli. Ya. Tauli. Ya. Tauli. Ya. Tauli. Ya. Muwala. Muwali. Muwali. La. Wali. 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 La. Wali. Wali ya. Ya sekarang lafif makrun kowa masri kowa kowi kowa kowi tak wiyatan kowi mukawin muko mukawa 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 kawi 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 mukawa ya lawa lawa yuk
Kalau sudah ketemu wajan
itu asumsinya. Ya kalau setingkat kita tidak sama apa, tapi memahami karena memang fungsinya kalau orang sudah ya tua-tua ini kalau pahamnya cepat gitu kan. Tapi kalau enggak paham ya jangan tanya, kalah sama anak-anak. Ya tidak semua, tapi terutama yang kalau yang sudah mutaati kayaknya tidak bisa, karena kan di sini fungsinya tak dia, ya kan, artinya dari lahir ke mutaati. Kalau sudah mutaati ya nggak ya, perlu, walaupun ada sebagian gitu cetik kotongan, kotongan itu kan memotong, ya kan, tapi jasa objeknya kan ya, tapi kan tidak semua terus tadi. Jadi dari kotoa, karena tadi menunjukkan dua makna, entah membuat takdiah atau mempunyai makna banyak. Nah, jadi yang makna banyak ini kemungkinan dari yang mutaadi bisa, ya, bisa. Meskipun nanti ya kita tidak bikin sendiri, tetap ada jalurnya, ya kan. Terus misalnya kalau mau sudah kata misalnya nasoro, bikin nasoro, menolong-menolong gitu kan, atau sering menolong gitu anaknya, atau dari kata doroba jadi doroba, artinya memukul-mukul kata-kata banyak seperti itu. Itu kalau yang sudah muta'adi misalnya seperti itu ya. Tapi kalau yang belum muta'adi, yang wajib ya jadinya muta'adi. Jadi cahola masuk, masuklah kan ya, betul ya kan. Tapi kalau memasukkan dah kalau kita set grup topnya seperti itu ya. Sebenarnya maknanya itu tidak cuma dua ya, tapi ya kita simpulkan atau ringkaskan aja. Jadi karena kalau sebutnya banyak sekali, nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada kitab yang lain. Ini ya, banyak. Dan nanti jangan heran kalau di ayat Al-Quran misalnya suatu kalimat ketika berdiri sendiri dan masuk dalam jumlah itu maknanya jadi berubah, itu banyak ya, di Al-Quran banyak. Jadi doroba kalau makna sendiri apa? Memukul. Tapi kalau dalam ayat doroballahu masalan kalimatan thayyibatan, ini kan kasajaratin, ini kan itu jejak nggak memukul, tapi bisa diartikan membuat. Ya, daripallahu masalah Allah SWT membuat permisalan. Jangan Allah memukul permisalan, ya. Oke. Mananya. Kemudian seperti kata kataba, kataba itu menulis. Ke dalam ayat, kutiba alaikumusiyamu, gitu kan. Meskipun dalam bentuk majhul, ya, pasif, tapi maknanya juga jangan ditulis, maknanya bisa diganti dengan yang pas, diwajibkan, ditetapkan gitu. Ya, sebenarnya maknanya itu hampir mirip-mirip ya, kalau kutiba itu hampir mirip dengan ditulis gitu kan, artinya sudah ditetapkan, diwajibkan. Kemudian makna yang lain lagi misalnya akhoda, akhoda itu secara sendiri apa? Mengambil. Tapi kadang nanti maknanya bang menyiksa, ya kan? Nanti bisa lihat nanti di apa surat Muzammil ya. Fa akhadahu Allahu ahdan wa bilan, itu ada kata akhada dari ahdan masdarnya, tapi depannya fa akhadahu Allahu, gitu kan? Mengambil artinya menyiksa.
orang terus menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri, apalagi sudah tidak bisa bahasa Arab, cuma mudahnya terjemah, ini lebih parah lagi. Kadang ada ustaz ngomong A, dia nggak terima, padahal saya itu berguru pada siapa nggak tahu, bahasa Arab juga nggak bisa. Ini banyak kan mas itu, banyak saya jumpai empat momen saya. Jadi sedikit-sedikit mau diperlukan, sedikit-sedikit mau diperlukan. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau ada ustaz ngomong, sudah ditampung dulu. Artinya, ya ustaz kan sudah, kasarannya kalau sudah sampai luar negeri biasanya kan, gurunya kan banyak. Nah, mungkin pendapat si para ulama ABCD, ya kesimpulannya itu. Sementara kita mendengar, masih letter learn, tidak terima kan. Gitu ya, jadi harus bisa cek sana dalam mengambil atau mendengarkan kalau saya itu ngomong mungkin ada perbedaan pendapat dan sebagainya, karena memang setiap kalimat dalam bahasa Arab itu bisa ditafsirkan dengan panjang lebar ya sesuai dengan tafsirannya. Ya, kita harus tahu hasilnya yang paling sampai itu. Oke, kalau kita akan lagi sudah satu jam. Kita akhiri dulu apa yang kita sampaikan dan insyaallah nanti kita geret seperti itu ya, jadi akan lebih cepat. Ya. Kemudian nanti mungkin untuk yang dhamir baris nanti mungkin sudah agak sedikit capek. Masih panjang, jadi karena memang pertemuannya cuma seminggu sekali, jadi dananya lama sekali. Kalau sudah seminggu dua kali itu cepat, Purworejo itu sudah selesai kaidah tasrifnya, apa isim dan fiil itu sudah sedikit, ilmu tasrif itu sudah selesai, cepat ya, karena dua kali seminggu. Dan kadang saya panjangkan waktunya kadang sampai satu setengah jam. Itu juga pada sambat, ngantuk dan sebagainya. Tapi saya paksa-paksanya Bapak ya, harus berjuang ya, seharian meskipun ya kerja kan gak masalah. Kita harus berjuang melawan ngantuk, melawan capek ya. Cari dunia aja bisa capek-capek, cari gini gak mau capek-capek ini kan aneh. Ya, gitu. Cari dunia aja diriwangi rela panas-panasan ya, gak sampai gak minum gak hujan ya, kita masih